Pada kesempatan pada hari ini kita dapat bertemu, dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Terima kasih tadi kepada MC yang sudah menyerahkan ke saya acaranya pada pagi hari ini, dan kita bersyukur serta salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita dapat duduk di sini dengan aman dan tenang. Beliau merupakan salah satu orang yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat, yakni Ketua Yayasan dari Darul Quran Tabrur, yakni Kyai Haji Ahmad Abdul Halim LC, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Ayah bunda yang kami bangga, anak-anakku dari kelas 4, 5, dan 6 MI Lantaburo yang kami hormati. Bismillah, kami diberi waktu oleh panitia. Kita diberi waktu oleh panitia 1 hour, 1 jam ke depan. Pertanyaan pertama adalah, ini agak khawatir nih. Ini cuacanya sejuk gitu saja. Ini kalau saya nggak bisa bermain cantik dengan para orang tua, ini akan terjadi, akan banyak yang mengheningkan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngeri-ngeri sedap nih. Sebentar, Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Nih orang tua hebat hari ini. Saya minta semua handphonenya disimpan bapak-bapak. Anak-anak fokus ke depan deh. 1 jam loh nak. Waktu kita singkat sebelum kami kembali ke Istana Bogor. Ayah bunda siap belajar hari ini? Ya. Ah enggak, suaranya 20%. Siap belajar hari ini? Ya. Enggak, suaranya 35%. Lantabur. Siap belajar hari ini? Ya. Bismillah. Duduk dengan tegak anak-anakku kelas 4, 5, 6. Para orang tua juga sama. Saya minta semuanya fokus dalam waktu 1 jam ke depan. Tulisan yang muncul di layar adalah Amazing Motivation. Ketika kami munculkan tulisan ini, pasti semua akan menuju ke satu titik. Tulisannya adalah ini dia teman-teman. Selami Samudra Lantabur dengan kafah agar anak-anaknya bisa hiasi langit Nusantara. Ketika kami munculkan gambar ini, tidak sedikit seorang ibu 3 hari yang lalu di tanah Jambi. Ibu itu dia megang pundak anaknya. Anda tahu apa kata-kata ibu itu? Ibu itu dia megang pundak anaknya yang baru lulus dari kelas 6 SD, 6 MI. Ibu itu mengatakan, nah, dia pahlawan. Dia akan berteriak, ya Rabbana, aku masuk ke surgamu karena aku bisa baca Quran dan menyapamu dalam sujudku. Tapi aku harus tahu, ya Allah, anallah abdu bihaga, aku tak rela kalau melihat orang tua aku masuk ke nerakamu karena mereka jauh dari Al-Quran. Ya Rab, aku bisa ngaji ya Allah, aku bisa belajar Al-Quran di MI Lantabur karena orang tua dia yang memberikan aku pendidikan yang indah, dia yang membiayaiku ya Allah, dan akhirnya masuk surga Allah berjamaah. Aliyah hari ini 1 hour fakat sa'ah wahidah. Pilihan tabur hari ini takbir. Suaranya 20%. Takbir. Orang tua yang hebat itu, anak yang hebat. Nak saya, kalau takbirnya sambil tersenyum itu indah banget. Takbir. Ini takbir sambil cemberut gak enak dilihatnya. Takbir. Allahu Akbar. Gak enak dipandang. Ya kan ya. Siap belajar hari ini. Yang paling semangat anak-anak kelas 4, 5, 6 akan dapat hadiah dari saya, dari Istana Bogor dan Chandra Production Management. Coba saya ngasih dulu kelas 6. Siap belajar ya. Sebentar loh, 1 jam. Kelas 6 berdiri. Ini hadiahnya. Semua akan mengatakan, Pak Epi Chandra, apapun hadiah yang kau berikan saya akan terima dengan lapang dada. Pak Epi Chandra,
Apapun hadiah yang kau berikan, walaupun rodanya cuma dua, kami akan terima, Pak Evi. Dengan kelebihan dan kekurangan mobil ini, kami akan terima. Dan kami mengucapkan terima kasih, Pak Evi Chandra. Hai, teman-teman. Buah hati Anda ada kelebihan dan kekurangannya. Hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Terimalah dia dengan kelebihan dan kekurangannya. Segmen satu dan selesai. Tepuk tangan untuk buah hati Anda yang hebat. Yang kedua, akan saya suruh maju ke depan. Mulai nih, kalau kayak gini mulai nih. Pasti banyak yang baca doa. Ya Allah jangan sampai saya, ya Allah jangan sampai saya. Tenang ya. Yang duduknya tidak tegak anak-anak, akan saya suruh maju ke depan. Pasti kalian kaget. Pak Habib tolonglah, tolonglah janganlah Pak Chandra, saya malu Ustaz. Enggak, akan saya suruh maju ke depan. Anda bilang lagi, Pak Happy, kau pasti tak mengenal kami. Ah, saya mengenal Anda dengan menggunakan satu alat ini, people. Saya paling senang kalau damai alat ini. Ada titik warna merah di sini, lah tebu. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di kerudungnya ada titik warna merah, atau di emaknya, di bajunya ada titik warna merah, dan lama dia di situ, berarti dia dan emak-emaknya maju ke depan. Mulai. Siap ya. Bapak siap. Stand by. Mbak Vera, Istana Bogor, stand by kembali. Ini dia orangnya. Yang pertama maju ke depan. Ini dia orangnya. 5 4. Semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. 3. Ada yang megang anaknya. Sama, jangan kita ya, jangan kita, ya Allah. Duh, saudara kita. 2. Saya temukan orang. Bismillah. Ini dia. Nah, bersama ibunya maju ke depan. Anda. Ya. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Silakan. Lantaburo, semua pundak tengok ke belakang, padahal lampunya belum nyala. Bu, di bioskop Trans TV pernah dengar suara itu? Semakin kebuka matanya dan mengatakan ini manusianya yang bicara. Bu, pagi-pagi ketika menyiapkan sarapan pagi Anda disuguhkan di Trans 7 ada acara sebelum matahari terbit, dan ini acaranya, betul? Ini dia. Pagi-pagi lagi nyetrika, lagi nyiapin sarapan, Anda pasti pernah mendengar ada pagi-pagi suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah dan Studio. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Kan ada yang nanya, voice over apa? Nah, itu voice over. Mak-mak paling senang banget kalau disuguhkan satu tayangan double film, mengisi suara film salah satunya di Antv, kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan juga Akbar. Pernah ya, Bu ya? Lagi nyetrika ya, Bu ya? Sampai nonton Mahabharata. Mau dengar suaranya? Ah, suaranya low 20%. Mau dengar suaranya? Iya, sebentar. Anda pasti pernah mendengar ada suara di satu perfilman India dan muncul suara seperti ini. Lagi nunggu ya, Bu. Senang saya ini. Sebentar, saya napas dulu ya. Anda pasti pernah mendengar di perfilman ini dan muncul suara seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Tapi itu enggak berlaku setiap hari juga ngomong kayak gitu, Bu. Ada mama orang Jambi mengatakan, Pak Chandra, apakah Anda ngomong depan istri kayak gitu di rumah? Enggak mungkin Ustaz Diki saya ngomong depan istri. Tolong istriku tercinta, buatkan kopi untukku. Takut untuk bini gue kok gitu ya. Atau ke Indomaret ya, Bu. Habis acara ini ke Indomaret ngomongnya kayak suara Arjuna. Aku ingin beli odol.
Takut nanti hasilnya. Resep saya hari ini tuh nggak terasa udah 9:30 lebih kita mulai kembali dan tepuk tangan untuk Emilan Tebur. Luar biasa. Siap, standby. Kita mulai. Ini tulisannya. Saya jadi takut juga sama saya. Keren. Bismillah. Biasanya orang di luar sana saya kasih mikrofon. Anak kelas 4 kah dia? 5-6 yang enggak pernah dapat sentuhan pesantren. Hingga kayak gitu. Pas saya kasih mikrofon, terjadi gempa 8,9 sekali. Alhamdulillah ini enggak aman. Tenang ya, ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya di mana? Man, iya tahu ada. Tahu. Aku tahu ada ibunya. Di mana ibunya? Kiri. Yang mana? Oh ya, itu langsung ya. Good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pegang mikrofonnya seperti ini saya. Namanya siapa? Good. Saya panggil siapa? Ali. 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 Iya, jangan lupa. Ayi, Pak Diki Ayi. Kelas berapa? Punya wali kelas namanya siapa? Bu Nur ada di sini? Lagi nggak ada. Ya, sampaikan salam buat Bu Nur ya, Pak Diki ya. Oke. Angkat lagi mikrofonnya. Nah, saya akan dibaca. Setiap orang sang buah itu. Sini saya. Luar biasa. Sini. Lihat ke depan. Tuh, ada uang 100.000 ke 10.000 nih. Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Luar biasa. Kuatnya udah kuat mentalnya nih kawan. MC Istana Negara. Hari itu saya lagi. Lihat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi. MC Istana bisa jadi kakak kita yang satu ini ya. Angkat mikrofonnya. Katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Perkenalkan nama ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok menatapku seperti itu? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Memperkenalkan diri. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Kenapa? Kenapa kok bisik-bisik? Motivator, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dalam rumah? Kami saling memotivasi satu sama lain di situ. Akhirnya apa? Ada gambar di sini. Bapak-bapak, saya minta kerjasama Pak. Pak, angkat suaranya, ini gambar apa Pak? Terima kasih Bapak, gambar silat ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silat ini adalah... Terima kasih Bapak, tajam tapi dia punya kekurangan, tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa ada di Cipondo orang nongkrong depan pohon dan dia lagi menebang pohon dengan silet? Sampai lebaran tahun depan gak selesai itu urusan. Ibu-ibu, jawab Bu, jangan tahu Bapak-bapak ini gambar apa Bu? Ini kapak, dia punya kelebihan, punya kekurangan. Kapak ini, lahamazaya wa nukson, satu kali hempasan, tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan, kekurangannya. Saya belum pernah dengar ya, ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Betul? Kelebihan, kekurangan. Gara-gara saat ini berkumpullah para orang tua, hampir 1.500 orang tua. Siap ya. Hei, nah, lihat nah tulisannya. Yang angkat kedua tangan berarti dia orang tuanya semangat. Yang angkat kedua tangan anaknya sehat, orang tuanya sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Betul? Berarti yang mengangkat tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat tangannya yang kadang di atas kiri di bawah setengah-setengah gitu kak, berarti kecerdasannya kadang di atas kadang di bawah. Kita mulai. Ketika saya bilang buka tanganmu, tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tangannya langsung tutup. Siap ya, jangan gagal ya. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai, Mak Mariwe, mulai. Mbak Vera, istirahat dulu, standby. Tutup, tutup, tutup,
Tutup, buka. Itu Allahu Akbar, salah lagi gua. Turunkan Bu, Pak. Pak, dari sini nampak banyak yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejeburan. Ana bagus ya Allah, jeburan gua ya Allah, ini Allah mendung, ya Allah mendung. Anda bilang, "Nah, kalau bocor selamat pagi." Mulai ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan dan tepuk dua kali selamat siang. Luar biasa. Selamat siang. Ya, jangan ke materi ini dulu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Anda bagus banget. Saya bilang, ya Allah, jangan sampai salah gue. Ya Allah, jangan sampai. Ketika saya mengatakan selamat malam, enggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Yang salah maju ke depan. Siap ya, bapaknya, pak emaknya, pak anak yang salah ini. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat siang. Ingat ya. Nah, selamat malam. Gak ada tepuk tangan. Bilang mamanya, mak, jangan salah, mak. Malu kita ini. Bisa jadi maju bareng-bareng kita. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California, mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Nah, gitu dong. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya, betul? Anda bagus banget jawab kapan malamnya ini. Gua takut salah. Pak guru, Bu guru, kalau dari depan nih anak-anak Anda bagus banget. Ma, jangan salah, ma. Ya Allah, jangan. Selamat pagi. Selamat malam. Resep sebat. Pecah di lantabur hari ini. Ada yang semua di tanah lantabur ini. Pertanyaan sama pasti dia. Bismillah. Apa impian Bapak hari ini, Pak? Biar diamini oleh semua, Bapak. Saya ingin ini keponakan saya. Oh, Masya Allah. Saya ingin dia bisa berhasil dunia anak. Amin ya Rabb. Dan Bapak pun akan dibawanya berhasilnya. Bapak sehat dengan biasanya pertanyaan ini dilontarkan kepada ibu-ibu, tapi saya sampaikan kepada bapak-bapak. Karena apa? Wallahi, momen seperti ini yang dirindukan oleh semua orang, bahwa saatnya kita mengatakan kepada semua bahwa Rabb itu Maha Baik. Pasti Anda banyak yang berteriak, Pak, anak saya bicara jujur, Pak. Saya jarang komunikasi dengan anakku, bacaan. Saya jarang peluk dia. Kadang justru saya lebih marahi dia dibandingkan saya memelucuknya. Bisakah kita katakan hari ini, Allah itu Maha Baik. Berdoalah sebanyak mungkin, ayah ibu. Dan bersyukurlah sesuai mungkin. Maka di segmen penutup hari ini, saya ingin melihat siapa di antara Anda. Karena saya khawatir Anda masuk ke folder yang kedua. Jangan sampai ada di antara Anda yang duduk hampir 1 jam, Anda masuk ke folder yang kedua. Dia anaknya biasa-biasa aja. Anaknya biasa aja, orang tuanya biasa aja. Ke sekolah biasa aja, belajarnya biasa-biasa aja. Nanti khawatirnya, nanti dia biasa-biasa aja sampai nanti. Berikutnya, ada di antara Anda mungkin, Pak Epi, jujur Pak, saya cemas mendidik anak saya. Anaknya pun ikutan cemas. Atau ada yang mengatakan, Pak, saya lelah di sekolah ini. Pak, saya lelah di MI ini. Akhirnya apa? Semuanya menjadi keluarga lelah. Suaminya lelah, istrinya lelah, anak-anaknya ikutan lelah. Jadi keluarga-keluarga lelah.
Khawatirnya lagi apa? Ini akan terjadi stres. Dia di rumahnya, stres di sekolahnya. Dia nggak ada komunikasi dengan orang tuanya. Acara seperti ini diabaikan begitu saja. Disuruh kumpul bersama para guru, dia tidak pernah berkumpul. Disuruh sinergi dengan FIA, dia nggak pernah sinergi. Zong, hasilnya stres dia. Anaknya stres. Sejak kapan dahinya hijrah ke belakang? Di sini, Bapak, Ibu, di sini dahi. Di sini ada korteks. Anak kecanduan handphone 456. Kecanduan gadget. Gadgetnya dijadikan hal yang sifatnya jadi gamer sejati. Lama-lama korteksnya hilang. Tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadzibatin. Nasiah artinya adalah korteks. Jika rusak, apa yang akan terjadi? Pertama, anak-anakku, tanpa ditulis ya, langsung capture aja melalui korteks kita dan otak yang diciptakan Allah ini. Kalau korteks rusak, yang pertama, dia sulit mengatur masa depannya. Ciri anak yang korteksnya rusak atau orang tua kena korteks, kena virus korteks di dahinya, cirinya apa? Nih, cirinya yang kedua, Pak Bu. Dia suka murung. Murung aja. Yang lain olahraga, dia diem aja. Yang lain diem, dia olahraga. Error, Pak Bu. Sampai ke titik hari wisuda. Andaikan Anda lihat gambar ini, ada di antara Anda yang mungkin ayahnya sudah tiada. Ada di antara Anda yang ayahnya mungkin sudah tidak ada. Tapi hari ini pasti impiannya sama. Sekalipun ayahnya tidak ada, tapi harapannya adalah Anda bisa menjadi kebanggaan untuknya. Kita buktikan hari ini. Saya mohon kerjasama para orang tua, para moderator, dan para guru. Saya yakin impian itu kita buktikan hari ini. Sudah ada 6 kursi di depannya. Saya mohon kerjasama di segmen ini. Saya yakin Anda ingin mengungkapkan cintanya untuk anaknya, betul? Maka saya kembalikan kepada moderator. Siapa yang ingin mengungkapkan cintanya depan anaknya, depan orang tuanya, kita akan buktikan di menit terakhir kami bicara hari ini. Kami persilakan moderator untuk menggait segmen ini, dan saya minta semuanya untuk fokus ke segmen ini. Silakan. Baik, kita masuk sesi sama-sama. Seperti yang sudah tadi ditentukan, sesi berdiri untuk pemanggilan nama-nama anak beserta orang tuanya untuk maju ke depan mengisi. Seiring detak jantung ibunya, dimasuk lagi ke saya. Dimasuk ya. Kakinya dimasukkan ke embernya dan akan dibasuh ke mana? Anda juga sama. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Dan sekarang semua yang hadir di depan kami tak hanya melihat yang 6 orang di depan. Lihat ada putra-putri Anda di situ yang merasa putranya dia laki-laki, dibersihkan rambutnya, dirapikan dengan sisirnya. Yang merasa putra anak perempuan, dilapihkan dia kok bisa enggak perlu, bisa di make up mungkin kalau anaknya perempuan. Kalau anaknya putra dia jagoan keren tuh di depan Anda, boleh Ibu sisirkan dia. Kalau Anda punya anak perempuan, bikin dia lebih cantik dengan tangan ibu hari ini. Karena hari ini saatnya saya mengatakan kepada Anda, kita gak tahu siapa pun. Bisa jadi 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Anda tak perlu melihat kami hari ini, tak perlu melihat 6 kawan hari ini di depan. Bu, sekarang kami beri kesempatan di perlombakan sambil mengatakan ya Allah, ini buah hati yang sudah terlahir di rahimku. Nah, kau dengar, anak-anak yang depan
dipeluk ibunya saya sekarang, dipeluk nak, atau mau disisiri, silakan, dipeluk langsung. Pasti ada yang ingin cepat-cepat memeluk dia nak. Saya kasih kesempatan ibu. Hampir satu jam Anda bersama kami, ada pegang erat tangan dia sambil mengatakan, ya Allah panjangkan umur anakku ini ya Allah. Tidak sedikit di antara Anda yang mungkin berteriak hatinya tadi, ya Pak izinkan saya memeluk anakku sebentar saja. Begitu pun anaknya. Nah doain ibu muda, doain ayahmu. Sambil saya berdoa, Allahumma tawil amaruna, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Allahumma tawil amara walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Wasahi adzara dan sehatkan jasad kami ya Allah. Wahasin amalana dan perbaiki amal kami. Kami kasih kesempatan Anda peluk kuat dia. Anda pegang tangannya, mungkin Anda pernah marahin dia sampai dia sakit hati. Anda pernah marahin dia sampai dia tertidur pulas. Sampai dalam tidurnya lindangan air matanya masih ada. Maafkan ibu muda, maafkan ayah. Bersyukurlah jantungnya masih berdetak dengan indah dan cantik. Bersyukurlah kau masih punya ayah yang hebat di kanan kiri Anda. Cukupkah? Saya yakin Anda pengen cepat-cepat memeluknya dengan erat lagi kan? Assalamualaikum, anak Fakir Revi Chandra. Tepat di momen hari ini, saya berparenting untuk 456 di Epilang Tahun bersama para guru yang luar biasa. Tepuk tangan untuk panitia dan guru-guru yang kami wakilkan. Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Epilang Tahun, Tangerang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.